Ingat pesan ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru. Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Disiplin dan komitmen, agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Mewakili mahasiswa Universitas Terbuka. Saya dari Jawa. Saya dari Nusa Tenggara. Saya dari Kalimantan. Saya dari Sulawesi. Saya dari Papua. Kami berbeda, namun bersatu melalui Universitas Terbuka. Menjadi pagar bangsa, menjaga Nusantara. Saat pandemi belum berakhir, saat semua tiada pasti, tidak ada yang pernah siap. Pendidikan tinggi pun harus beradaptasi. Kita harus hadapi dengan kebiasaan baru. Universitas Terbuka, lebih dari 37 tahun, selalu siap dengan akses pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Saat pandemi belum berakhir, lebih dari 1.000 orang terinfeksi setiap harinya. Tidak ada yang pernah siap. Pendidikan konvensional pun harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Universitas Terbuka, lebih dari 37 tahun siap dengan akses pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Kuliah berkualitas, aman, dan nyaman di Universitas Terbuka. Khususnya mahasiswa Fakultas Biologi, selamat berjumpa dalam program tutorial melalui Radio Universitas Terbuka. Mahasiswa sekalian, program kali ini akan membahas tentang struktur, proses, dan perkembangan alat reproduksi betina pada tumbuhan angiosperme dari buku materi pokok BMP Embriologi Tumbuhan Biol 4312 edisi 2. Mata kuliah ini adalah mata kuliah embriologi tumbuhan dari jurusan biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, selamat berjumpa pada tutorial radio yang disiarkan langsung dari gedung Pusat Pengembangan Multimedia Universitas Terbuka, Jalan Pondok Cabe Raya, Tangerang Selatan. Mahasiswa bisa menyaksikan siaran tutorial radio ini dengan live streaming melalui website www.utradio.ut.ac.id atau juga bisa live streaming melalui channel YouTube Universitas Terbuka TV. Saudara mahasiswa, setelah Anda mendengarkan dan mempelajari program radio ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan struktur, perkembangan, alat reproduksi betina, dan proses reproduksi betina pada tumbuhan angiosperme. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan langsung kirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar atau direct message ke Instagram UT Radio di @radio.ut atau juga bisa mengirimkannya melalui WhatsApp di nomor 0812-1039-2726 atau Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka TV pada saat live streaming. Nah, saudara mahasiswa, simak baik-baik dan juga siapkan peralatan tulis Anda untuk mencatat yang perlu dicatat. Nah, baiklah, sudah hadir hari ini bersama kita Ibu Enstivina Nuryandani untuk memberikan materi tutorial radio hari ini. Selamat siang para mahasiswa Universitas Terbuka dan juga selamat siang kepada Ibu Enstivina. Selamat siang, Mbak, dan selamat siang juga untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Ya. Baik, mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu hari ini kita akan membahas mengenai apa nih, Bu, ke UT Listeners hari ini. Untuk hari ini kita akan membicarakan tentang struktur, proses, dan perkembangan alat reproduksi betina pada tumbuhan angiosperme. Kalau untuk minggu lalu kita sudah membicarakan tentang struktur, proses, dan perkembangan alat reproduksi jantan, Mbak. Jadi yang sekarang yang betina gitu, Mbak. Baik.
Oke, nah seperti materi perbincangan kita kali ini lanjutan dari materi yang sebelumnya tadi ya, seperti Ibu jelaskan tadi. Iya. Dan minggu lalu kita telah mempelajari alat reproduksi jantan pada tumbuhan angiosperme. Nah kali ini kita akan mengupas alat reproduksi betina begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Mbak. Baik, nah mungkin agar teman-teman mahasiswa bisa lebih dapat memahami mengenai hal ini, mungkin bisa dijelaskan Bu, apa saja bagian-bagian alat perkembangan biakan betina ini Bu? Baik Mbak, jadi seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan angiosperme itu disebut dengan pistil. Kemudian salah satu bagian pistil ini adalah bakal buah atau ovarium gitu, yang di dalamnya terdapat bakal biji atau ovulum. Nah di dalam bakal biji inilah nanti segala alat reproduksi betinanya itu ada di dalam situ, gitu Mbak. Nah, bagian biji ini terdiri atas jaringan nucellus, jadi dia itu melingkupi satu atau dua integumen yang disangga oleh suatu tangkai yang disebut dengan tangkai biji atau funiculus. Bagian pangkal biji yang merupakan pertemuan nucellus dengan integumen ini disebut dengan kalaza. Nah, pada arah yang berlawanan dengan kalaza, pada bagian ujung apex dari bakal biji, integumen itu meninggalkan sedikit celah kecil gitu di ujung apexnya yang disebut dengan mikrofil. Mikrofil ini merupakan jalan utama masuknya tabung polen menuju bakal biji. Di dalam nucellus kita juga dapat menemukan gametofit betina yang disebut dengan kantung embrio. Nah, ini ada gambarnya sebenarnya Mbak. Apakah bisa saya share dulu Mbak? Boleh, silakan Bu. Saya coba share screen ya, Mbak. Iya. Nah, apakah sudah terlihat, Mbak? Sedang sebentar. Proses ya. Iya, sedang berproses. Sudah, Bu, okay. Sudah terlihat. Ya, ya, baik. Jadi seperti yang saya jelaskan di depan tadi, ini adalah struktur dari bakal biji atau ovulum. Kemudian di dalamnya itu dilindungi atau dilapisi oleh yang namanya integumen. Ada dua macam integumen, yaitu integumen dalam dan integumen luar. Kemudian ini adalah jaringan nucellus, dia melingkupi kantung embrio yang ini nanti di sini ada sel-sel atau gamet betina. Nah, kemudian di ujung di sini itu disebut dengan kalaza. Dan ini adalah yang saya tadi sebutkan, Mbak. Jadi di sini itu ada semacam lubang kecil begitu ya. Jadi antara integumen itu tidak menutup langsung. Jadi ada celah begitu yang terbuka. Ini nanti untuk tempat masuknya tabung polen begitu, Mbak. Ini yang disebut dengan mikrofil. Nah, keseluruhan bakal biji ini didukung oleh namanya tangkai bakal biji yang disebut dengan funiculus begitu, Mbak. Baik, wah, oke. Menarik sekali ya Bu, tadi sempat disinggung mengenai ovulum atau bakal biji ya Bu. Apakah bisa jelaskan mungkin sebenarnya ovulum ini berkembang dari apa Bu? Oh ya, baik Mbak. Sebentar mungkin. Ini ada tampilan ovulum. Nah ini perkembangan ovulum, maaf. Jadi pertama-tama itu ada sel-sel di sini. Sel-sel ini kemudian membelah, begitu. Kemudian dia akan melingkup di sini ada sel megasporosit yang terlihat berbeda dengan sel-sel di sekitarnya karena dia itu besar, kemudian intinya juga besar, gitu ya. Ini adalah bakal yang akan menjadi nucellus, sedangkan ini adalah sel-sel yang bakal untuk menjadi integumen dalam. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Mbak. Kemudian dari sel-sel ini dia akan berkembang melakukan pembelahan begitu. Jadi seperti dia bergerak untuk melingkupi si megasporosit ini. Jadi ini terjadi pertumbuhan gitu. Baik dari calon integumen luar maupun integumen dalam, ini nanti jadi integumen dalam maupun nanti struktur yang akan menjadi nucellus. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Nah, untuk yang C ini mungkin akan lebih jelas pada gambar yang B. Di lama-lama nanti sel-sel itu akan membelah menutupi megasporosit. Sembari si megasporosit ini juga melakukan pembelahan di dalamnya.
Nah, ini nanti akan menjadi nucellus, kemudian ini adalah integumen dalam, dan ini akan menjadi integumen luar. Terus berkembang begitu, akhirnya dia akan sampai untuk melingkupi dari megasporosit yang telah berkembang nantinya menjadi kantung embrio di sini, tapi dia menyisakan satu celah kecil yang namanya mikrofil tadi. Mungkin begitu, Mbak. Baik, tadi di penjelasan awal sempat disinggung mengenai mikrofil ya, Bu, pada bakal biji. Nah, apakah mikrofil ini posisinya sama pada semua bakal biji? Baik, Mbak. Saya akan coba jelaskan juga. Ini ada pada slide selanjutnya, begitu ya. Jadi tipe-tipe bakal biji itu ada yang berbeda-beda, gitu, Mbak. Ini berdasarkan posisi mikrofil tersebut terhadap tangkai biji atau funikulus tadi. Jadi untuk yang A itu disebut dengan tipe bakal biji orthotropus, yaitu dia itu posisi mikrofilnya itu ada sejajar dengan tangkai biji, jadi seperti menghadap ke atas gitu, Mbak. Jadi untuk gambar A ini terlihat bahwa posisi mikrofil itu ada sejajar dengan funikulus, jadi dia tegak gitu. Nah, kalau yang B ini disebut dengan anatropus, itu posisi mikrofilnya itu berdekatan dengan tangkai biji gitu, tapi dia seperti menunduk gitu ya, istilahnya seperti orang menunduk gitu. Nah, justru yang tipe B ini adalah yang paling banyak ditemui pada bunga gitu, Mbak. Jadi hampir berapa persen gitu ya, sebagian besar itu memiliki tipe ini, jadi tipe anatropus gitu. Kemudian yang ketiga adalah tipe hemitropus atau hemianatrop juga bisa disebutnya begitu. Nah, itu dia seperti membentuk sudut 90 derajat kalau saya bilangnya. Jadi dia dia tegak lurus begitu dengan tangkai bakal biji. Jadi mikrofilnya ada di sini. Ini seperti orang yang menghadap ke depan kalau saya menggambarkannya begitu, Mbak. Nah, untuk yang C ini. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan campylotropus atau campylotrop begitu ya. Itu bentuknya seperti orang yang agak menunduk. Kalau tadi menunduk sekali ya untuk anatropus itu, kalau ini dia agak menunduk aja, jadi sedikit saja begitu. Yang ini adalah campylotropus. Nah, kemudian yang selanjutnya ini agak bentuknya agak unik begitu ya. Jadi dia untuk ampitropus itu dia semacam, kalau tadi itu nunduknya banget, saya kalau yang ini agak sedikit lebih ke atas gitu dari campylotropus, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini sangat unik, Mbak, karena dia tangkainya sampai melengkung, kemudian mikrofilnya itu dia seperti terselubung begitu, jadi terselubung oleh funikulusnya. Ini adalah yang namanya circinotropus. Begitu, Mbak. Baik, wah, memang berarti ada berbagai macam ya, Bu, tipe berdasarkan posisi mikrofil itu tadi ya, Bu, ya. Iya, baik. Betul sekali, Mbak. Menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Nah, Ute Lesner, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, silahkan rapikan catatan Anda, dan jika Anda memiliki pertanyaan, bisa langsung kirimkan melalui Instagram, WhatsApp, atau bisa langsung kirimkan ke kolom komentar di live YouTube. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Sejak Universitas Terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia.
Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai Cyber University. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui digital library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asynchronous. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online synchronous dengan mengintegrasikan aktivitas TUET, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama SUAKA UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. SUAKA UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam SUAKA UT mahasiswa kembali lagi di tutorial radio hari ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya Bu yang sudah hadir di live streaming kita hari ini. Oh ya Mbak, silakan Mbak. Ya, ada Indira Dewi Anggraini dari FST Biologi UPBJJ Jakarta, hadir pertama oh, ya. Katanya Bu. Oh iya. Lalu ada juga halo, Indira. Iya, halo Indira. Lalu ada juga UPBJJ Malang hadir, dan lalu ada Siti Maria dari UPBJJ Purwokerto yang hadir dari Pokjar Kemang Kon Purbalingga, Prodi PGSD Bu. Oh, iya. Lalu ada Rama Pinandita dari UPBJJ juga. Lalu ada Aulia, katanya halo, saya dari UPBJJ Jakarta, Prodi Ilmu Perpustakaan Bu katanya. Oh, ternyata banyak yang bukan dari biologi juga mendengarkan iya, ya Mbak ya. Betul Bu. Lalu ada Zainuddin hadir menyimak, Prodi Pendidikan Dasar UPBJJ UT Pekanbaru. Lalu okay. Ada Nori Alawiyah yang juga hadir. Ada Maria Teresia dari UPBJJ UT Jakarta Timur hadir dan menyimak. Katanya selamat siang Bu Vina, salam sehat dari Maria. Selamat siang juga Maria dan semua teman-teman yang hadir di YouTube maupun di radio gitu ya. Yeah. Semoga kita bisa mendapatkan tambahan pengetahuan begitu ya dengan adanya kuliah radio kita kali ini. Klasifikasi bakal biji berdasarkan posisi sel sporogen dalam nucellusnya. Jadi berdasarkan posisi sel sporogen ini, bakal biji dapat dibedakan menjadi tiga, Mbak. Yang pertama adalah bakal biji tenui nucellat,
yang merupakan bakal biji yang memiliki sel sporogen tepat di bawah epidermis dari nucellus. Nah, hal ini ada pada tumbuhan simpetale. Nah, pada tipe ini sel archesporium dapat langsung berubah fungsi menjadi sel sporogen. Nah, kemudian tipe yang kedua yaitu bakal biji krasinuselat yang merupakan bakal biji yang memiliki sel-sel sporogen yang seperti terdorong begitu ya, terdorong ke dalam nucellus akibat pembelahan sel parietal. Nah, sel-sel sporogen itu dapat pula terbenam dalam nucellus karena saking besarnya dorongan tadi. Dan juga karena adanya pembelahan epidermis dari nucellus ini, misalnya pada tumbuhan anemon. Nah, pada tumbuhan nigelam damascen, sel parietal primer seperti halnya epidermis nucellus akan menyokong pembentukan jaringan nucellus tepi. Nah, itu tadi yang dua macam tipe bakal biji, yaitu tenuinucellat dan krasinucellat. Nah, di antara keduanya ini ada tipe yang ketiga, yaitu bakal biji pseudo krasinucellat. Nah, tipe pseudo krasinucellat ini memiliki sel sporogen yang tertanam agak ke dalam karena adanya dorongan dari sel epidermis gitu. Kemudian sel epidermis ini membelah berulang kali. Nah, kemudian dia mendorong sel sporogen ini agak ke dalam. Nah, pada umumnya nucellus tetap berada di bagian dalam dari integumen dalam. Nah, pada tumbuhan ini misalnya adalah pada suku Caryophyllaceae, nucellus tampak menonjol ke mikrofil atau dapat pula terbentuk penonjolan nucellus seperti pada tumbuhan dari suku Euphorbiaceae. Jadi untuk pseudocrasinocelat sendiri itu ada beberapa macam tipe, jadi yang terdorong agak ke dalam, kemudian ada yang sedang-sedang saja begitu terdorongnya ya Mbak ya. Nah, begitu Mbak. Baik, ternyata banyak sekali ya utilisasi klasifikasi bakal biji atau ovulum begitu ya Bu ya. Iya Mbak. Nah, sebenarnya proses apa sih Bu yang terjadi di dalam bakal biji ini dan kaitannya dengan proses pembentukan dari gamet betina? Baik, jadi begini Mbak, dalam bakal biji tersebut tadi saya sudah menyebutkan bahwa terdapat kantung embrio. Nah, pada kantung embrio ini itu ada gametofit betina atau yang sering kita sebut sebagai megagametofit. Kenapa disebut megagametofit? Karena itu besar ya. Kalau yang yang kecil itu pada yang jantan, Mbak. Nah, yang besar ini kita sebut megagametofit. Megagametofit ini akan berkembang melalui proses yang kita namakan sebagai megasporogenesis dan megagametogenesis. Nah, proses megasporogenesis ini adalah perkembangan satu sel dalam ovulum untuk menjadi sel bakal atau yang kita sebut dengan sel archesporial. Nah, kemudian dari sel archesporial itu dia akan mengalami pembelahan meiosis untuk menghasilkan 4 megaspora yang haploid. Nah, itu adalah proses megasporogenesis, kemudian akan dilanjutkan dengan proses megagametogenesis. Jadi megaspora tadi akan mengalami perkembangan lebih lanjut menghasilkan megagametofit atau kantong embrio yang di dalamnya akan mengandung gamet betina. Proses yang terakhir yang tadi saya sebutkan itu disebut dengan megagametogenesis. Gitu. Jadi hasil akhirnya adalah gamet betina yang siap untuk dibuahi. Gitu Mbak. Baik, cukup menarik ya Bu Vina. Lalu apakah ada perbedaan nih Bu pada proses megasporogenesis tadi antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya? Baik Mbak, jadi ternyata juga terdapat variasi gitu ya Mbak antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain. Jadi megasporogenesis pada angiosperma itu dapat dibedakan menjadi 3 macam tipe. Yang pertama itu adalah tipe monosporik, kemudian yang kedua adalah tipe bisporik,
dan yang ketiga adalah trasporik. Nah, yang pertama atau tipe monosporik ini merupakan tipe pembentukan megaspora yang paling umum pada tumbuhan. Jadi setelah meiosis 1, megasporosit ini akan membentuk diat. Nah, kemudian diat itu seperti apa ya? Dua sel gitu ya. Kemudian diteruskan dengan meiosis 2 untuk menghasilkan 4 sel megaspora yang disebut dengan tetrap. Tetrap itu dari kata tetra ya, jadi 4 gitu ya. Dan 4 sel yang terpisah sempurna ini yang tipe monosporik. Nah, keempat sel ini umumnya tersusun secara linier. Kemudian 3 dari 4 megaspora ini akan mengalami degenerasi. Jadi hanya satu yang fungsional gitu ya. Nah, satu ini yang nantinya akan disebut dengan megaspora fungsional yang dapat berada pada posisi kalaza ataupun pada posisi mikrofil. Tadi yang sudah saya jelaskan di depan ya, kalaza atau mikrofil itu. Kemudian megaspora fungsional ini yang berada pada daerah kalaza dinamakan sebagai tipe poligonium, sedangkan apabila mikrospora fungsional berada pada daerah mikrofil, tipe megasporogenes ini dinamakan dengan tipe oenothera. Itu yang pertama, yaitu yang tipe monosporik. Kemudian tipe yang kedua itu adalah tipe bisporik, yaitu tipe megasporogenesis yang terjadi ketika sel diat tadi yang dua tadi hasil dari meiosis satu tadi gagal untuk membentuk 4. Jadi kalau yang tadi berhasil membentuk 4, yang ini gagal. Jadi satu sel dia mempunyai dua inti. Jadi dia gagal. Jadi setelah meiosis itu tidak diikuti dengan sitokinesis, jadi selnya tidak membelah. Jadi hanya ada pembelahan inti saja. Nah, hasil akhir megasporogenesis ini adalah dua megaspora yang binukleat. Jadi dua inti, dua nukleat, gitu ya, dari binukleat. Nah, binukleat ini terbagi menjadi beberapa tipe juga, yaitu tipe alium apabila megaspora fungsional berada di daerah kalaza, dan tipe endimion apabila megaspora fungsional ada di daerah mikrofil. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu adalah tetrasporik. Nah, kalau untuk yang bisporik tadi kan gagalnya di meiosis 2, jadi dia masih mengandung 2 inti sel. Nah, kalau untuk tetrasporik ini, mekanisme sitokinesis dari megasporosit ini tidak aktif sama sekali. Jadi setelah membelah menjadi 4 begitu, inti selnya atau nukleatnya itu, dia tidak memisah. Nah, jadi hasil akhir dari meiosis pada tipe ini adalah megaspora dengan 4 inti atau disebut juga dengan megaspora tetranukleat yang memiliki 4 inti. Nah, tipe perkembangan megaspora yang seperti ini ditemukan pada tumbuhan lilium atau lili, fritillaria, lumbago, dan lain-lain. Begitu, Mbak. Oke, baik Bu Vina. Tadi Ibu sempat menjelaskan mengenai gametofit betina, begitu ya Bu ya? Iya, betul Mbak. Sebenarnya apa saja sih bagian-bagian dari gametofit betina ini? Mungkin bisa dijelaskan Bu lebih lanjut. Baik, saya akan coba jelaskan. Baik Mbak, jadi ini bagian-bagian gametofit betina. Yang pertama adalah sel antipodal yang merupakan 3 sel yang berada pada kutub yang berlawanan dengan sel telur atau sel gamet betina dan sinergit. Jadi biasanya telur itu diapit oleh sinergit seperti kayak apa ya? Mungkin kalau pengantin diapit oleh patah gitu ya. Biasanya itu. Gitu ya, yaitu pada bagian kalaza. Nah, fungsi sel antipodal ini adalah mengabsorpsi secara selektif maupun translokasi nutrisi, jadi lebih ke memberikan makanan gitu ya, dan metabolit yang terarah dari jaringan maternal ke kantung embrio. Jadi dia menyuplai makanan ke kantung embrio. Nah, beberapa sel antipodal juga berfungsi untuk menyimpan protein, lipid, dan pati. Yang kedua adalah nucellus. Tadi sudah disebutkan di awal kalau nucellus itu seperti melingkupi kantung embrio gitu ya. Merupakan ini adalah lapisan yang melingkupi megasporangium. Jadi nanti ketika proses pembelahan selesai dia akan melingkupi juga kantung embrio tersebut.
Nah, kemudian ada yang namanya juga sel sentral yang berada di tengah-tengah struktur gametofit betina dewasa, biasanya itu berukuran besar dan berisi dua inti polar. Nah, ini nanti akan menjadi inti kandung lembaga setelah dibuahi dua inti polar ini. Nah, kemudian di tengah sel sentral tadi sudah saya sebutkan bahwa ada yang namanya inti polar, dia berada di tengah sel sentral dan sebelum terjadi fertilisasi, kedua inti sel sentral ini mungkin akan setelah terjadi fertilisasi, kedua inti ini akan melebur membentuk inti endosperm yang diploid. Tadi saya sudah sebutkan ya, dia akan jadi kantung lembaga atau endosperm gitu. Kemudian yang selanjutnya ini yang intinya, Mbak. Jadi ada yang namanya sel telur yang merupakan salah satu dari tiga aparatus telur yang terletak pada ujung mikrofil kantung embrio. Jadi dia dekat dengan mikrofil sel telur ini. Kemudian dia pada tumbuhan angiosperme dia lebih terlihat ya, biasanya dia berukuran lebih besar daripada sel-sel sinergid. Yang dia itu sel sinergid itu seperti membayangi tadi, jadi kayak pengiringnya gitu, pengiringnya sel telur. Nah, yang terakhir yang tadi sudah saya sebutkan adalah sel sinergid, sama dengan sel telur, dia terletak di ujung mikrofil, berdampingan satu sama lain dan saling menutupi sel telur. Jadi mungkin dia seperti pelindung gitu ya. Nah, fungsinya ini adalah membantu proses fertilisasi dengan mengarahkan pertumbuhan, menghentikan pertumbuhan dan pemecahan tabung polen. Jadi ini pada saat fertilisasi, dia mengarahkan jalannya dari gamet jantan itu agar bisa ketemu dengan sel telur gitu. Juga menjamin terjadinya fusi gamet. Jadi peleburan gamet jantan dan gamet betina. Nah, selain itu sel sinergid juga terlibat dalam proses penyerapan, penyimpanan dan transfer nutrisi dari jaringan nucellus atau integumen menuju kantung embrio. Nah, dia ternyata punya fungsi juga, Mbak, selain membantu dalam proses ketika fusi gamet, dia juga berfungsi untuk mentransfer nutrisi dan lain-lainnya. Kemudian ada juga yang disebut aparatus filiform, yaitu penebalan dinding sinergid pada bagian ujung mikrofil membentuk menyerupai jari-jari yang tumbuh menjorok ke sitoplasma yang fungsinya sebagai untuk membantu proses transport molekul atau senyawa dari dan ke sinergid. Nah, Mbak, untuk lebih jelasnya ini saya tampilkan gambarnya ya, Mbak ya, nanti baik, agar silahkan, teman-teman bisa lebih jelas memahami apa yang tadi saya sebutkan. Baik. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, mungkin bisa di full screen, Bu. Oke. Okay. Ya, sudah. Ya? Sudah jelas. Sudah ya, sudah besar ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai sel antipodal. Nah, ini dia berada pada arah yang berlawanan dengan mikrofil. Ya, mikrofil nanti di daerah sini ya, ini mikrofil. Kemudian ini adalah sel sentral yang tadi saya sebutkan, dia ada di bagian tengah yang sangat besar. Kemudian di dalam sel sentral itu ada dua inti polar. Dua inti polar ini nanti yang ketika pembuahan dia akan menjadi endosperm atau inti kandung lembaga sekunder ya, biasanya disebut begitu. Kemudian di tengah-tengah di ujung yang dekat dengan mikrofil itu ada sel telur, dia biasanya ukurannya lebih besar daripada dua sel sinergid yang ada pada di samping-sampingnya gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai aparatus filiform. Jadi dia seperti apa ya? Bercabang-cabang gitu, jadi kecil-kecil. Nah, ini semua dilengkapi oleh jaringan nucellus. Begitu, Mbak. Wah, baik.
Menarik sekali ya materi kita hari ini, dan juga sangat kompleks ya Bu, cukup kompleks tadi materinya. Ya, mungkin teman-teman bisa sambil merapikan catatan dan juga mempersiapkan pertanyaannya jika ada yang ingin ditanyakan untuk dikonfirmasikan lebih lanjut ke Bu Vina mengenai materi hari ini. Bisa langsung dikirimkan melalui Instagram di @radio.ut atau bisa melalui WhatsApp di 0812-1039-2726 atau bisa langsung kirimkan ke kolom komentar di live YouTube Universitas Terbuka TV yang saat ini sedang live streaming. Nah, kita akan jeda dulu setelah yang satu ini sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Baik Mbak. Baik. Oke. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempatku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Seneng banget. Akhirnya aku kesampaian, Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke Universitas Terbuka. Sampean ini dibilangin dari dulu gak pernah mau mestinya ya. Iya Mbak, dia itu pokoknya cari ikan aja, cari duit. Makanya, ini Mas Santo, saya kasih tahu. Universitas Terbuka itu ada di mana-mana. Wah, Universitas Terbuka ada di mana-mana? Ada di sekitar kita. Oh. Ada di sekitar kita. Oh. Iya, wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana toh? Mau ke UT. Eh, aku ditinggal. Tunggu. Hati-hati, Mas Toh. Sungai Utara ini begitu menarik dan menjadi ciri khas sebagai daerah wisata yang dikenal dengan nama Danau Panggang. Danau Panggang ini terkenal dengan alamnya yang eksotis karena daerah ini 65%-nya adalah rawa dan danau, serta pemandangan alami yang menarik melihat kerbau-kerbau rawa berenang. Kerbau-kerbau ini adalah milik para peternak setempat. Diternak dan berkeliaran berenang mencari makan di daerah rawa ini. Sehingga tidak sedikit para wisatawan yang datang untuk menikmati eksotisnya alam dengan pemandangan kerbau yang bisa berenang di rawa, sungai, dan danau. Begitu juga pemandangan yang sama dapat terlihat di wilayah Kecamatan Paminggir yang berada di sebelah barat Kecamatan Danau Panggang. Secara geografis dari dua kecamatan tersebut menunjukkan kabupaten ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan banyak digenangi air. Dan transportasi masyarakatnya pun pada umumnya menggunakan transportasi air atau bus air ini. Pemandangan alam di wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara terkenal akan eksotisnya alam dan fauna. Selain kerbau rawa, kabupaten ini juga terkenal dengan itik khasnya, yaitu itik mamar atau itik alabio. Itik-itik ini dikenal sejak lama dengan nama itik alabio dari Almuntai. Itik alabio sampai saat ini menjadi primadona usaha bagi peternakan maupun kuliner khas Almuntai, Kabupaten Hulu, Sungai Utara. Itik alabio menjadi ikon khas kota ini.
dan menjadi monumen patung itik ala Bio yang terkenal sebagai maskot Kota Amuntai atau Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kota Amuntai terletak di pertemuan antar beberapa sungai. Amuntai pada awalnya adalah nama kabupaten sebelum menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pusat pemerintahan dan perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di Kecamatan Amuntai Tengah. Disinilah, pusat pemerintahan berada dan Amuntai Tengah merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ikon kotanya sebagai landmark Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa terlihat di berbagai tempat. Mulai dari peninggalan sejarah seperti masjid yang didirikan pada permulaan abad ke-19, dan sebuah situs Candi Hindu atau Candi Agung yang terletak di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah. Candi ini diperkirakan peninggalan kerajaan negara Dipa yang keberadaannya sezaman dengan kerajaan Majapahit. Jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan Ute Radio. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas, universitas terbuka tanpa batas. Para mahasiswa baru universitas terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan, saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo, kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT, peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT.
Saya akan contohkan beberapa hal yang saya... Kembali lagi pada tutorial radio hari ini bersama Bu Vina. Tadi kita sudah melakukan pembahasan yang sangat kompleks ya Bu, dan mendalam tentunya ya, yeah, tentang reproduksi tumbuhan betina begitu ya Bu ya. Iya. Baik, kita di sini banyak banget nih Bu yang hadir menyapa dan menyimak. Tadi sudah ada beberapa yang sudah kita sapa, kita lanjut sapa lagi nih Bu. Ada Taufik Kaisupi. Baik. Dari FST UPBJJ Bogor. Oh iya, selamat siang Taufik dari Bogor ya. Iya, lalu ada Arsat Sahupala dari UPBJJ UT Ternate Pokjar UT Sanana. Wah, ada Ternate juga ya Mbak ya. Ada Rama Pinandita dari UPBJJ UT Surakarta. Lalu lalu Wati dari Prodi Biologi UPBJJ Serang. Juga ini hadir. Mbak Wati ini aktif sekali loh ini. Oh iya. Iya betul. Hadir lagi ya hari ini. Lalu ada juga Re dari UPBJJ UT Bandung. Ada Joko Susanto juga dari UPBJJ UT Bandung. Lalu ada Agus Rahmat Kurniawan dari UPBJJ Bogor. Ada Tresna Gumlar dari UPBJJ Bandung. Lalu ada Tri Wahyuni dari UPBJJ Jogja. Ada ada Nana Lestari dari UPBJJ Lampung. Ada Galih Purbanikus dari Semarang katanya. Lalu ada Tami Dwi Anggreni dari UPBJJ Palembang. Dan ada juga Dewi Muryani dari UPBJJ Surakarta. Wah, ramai sekali ya Bu ya hari ini. Ternyata dari seluruh Indonesia ya Mbak. Betul, ada dari Bogor, Bandung, Surakarta, dari Semarang, Ternate tadi Bu ya. Ramai sekali hari ini. Gitu. Ada dari Maria Teresia, tadi ada pertanyaan Bu. Ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara sistem reproduksi betina tikus dan kucing? Waduh, iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Maria ya. Apa perbedaan sistem reproduksi tikus dan kucing? Tapi mungkin itu agak jauh ya Mbak dari pembahasan kita kali ini. Saya juga agak takut nih karena saya bukan ahlinya untuk reproduksi hewan gitu ya. Kan hari ini kita bahas mengenai tumbuhan begitu Bu ya. Iya betul. Jadi untuk alat reproduksi jantan dan betina, tapi pada tumbuhan Mbak hari ini kita. Betul. Ya. Maaf sekali ya Maria, saya takut salah nih kalau menjelaskan nanti karena bukan ahlinya ini ya. Betul. Begitu Mbak. Oke, mungkin Maria Teresia jika memiliki pertanyaan lain bisa langsung kirimkan saja ya Bu ya. Iya betul, bisa. Baik, materi kita hari ini memang sudah sangat mendalam dan juga kompleks. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Vina terkait hal-hal yang terkait dengan struktur, perkembangan alat reproduksi betina, dan juga proses reproduksi betina pada tumbuhan angiosperme. Dan itu sangat... Semoga bermanfaat sekali ya Bu bagi mahasiswa yang hari ini hadirnya banyak sekali loh Bu ya, mendengarkan dan menyimak. Alhamdulillah ya, banyak sekali yang hadir hari ini. Semoga mendapatkan informasi, kemudian mendapatkan tambahan pengetahuan, bisa juga membantu siapa tahu untuk pengerjaan tugas nantinya ya, siapa tahu begitu. Betul Bu. Baik, mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini, mungkin Bu Vina bisa simpulkan dulu nih tentang pembelajaran kita selama hampir satu jam ini. Baik Mbak, saya akan coba sedikit mengulas kembali begitu ya Mbak, untuk struktur perkembangan alat reproduksi betina dan proses reproduksi betina pada tumbuhan angiosperme. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, untuk strukturnya sendiri, jadi pada alat reproduksi betina itu dia ada di dalam ovulum gitu ya. Jadi proses-proses itu terjadi di dalam ovulum atau kita sebut sebagai bakal biji. Nah, di situ terdiri dari berbagai macam struktur, ada yang kita sebut sebagai nucellus yang melingkupi kantung embrio, kemudian juga dilingkupi juga oleh integumen dalam dan luar. Kemudian ada juga struktur yang mungkin yang paling penting yaitu adalah kantung embrio yang ada di tengah. Nah, di dalam kantung embrio itu sendiri terdapat beberapa sel yang sangat penting dalam dalam perannya untuk reproduksi. Jadi mungkin ada sel antipoda, kemudian ada sel polar, sel sentral begitu ya, tadi sudah saya bahas. Kemudian juga yang paling penting di situ adalah sel telur dan ada dua sinergid yang mengiringnya. Nah,
fungsinya tadi sudah saya jelaskan juga bahwa Sinergit ini yang pertama mungkin membantu memberikan nutrisi begitu. Jadi agar si ovum ini terjaga sekali gitu, karena itu adalah menentukan dari kelanjutan hidup dari tumbuhan tersebut, jadi dijaga oleh Sinergit. Kemudian pada saat pembuahan itu pun Sinergit ini juga berfungsi untuk membantu proses fusi dari gamet jantan dan gamet betina. Ketika gamet jantan tersebut telah masuk ke dalam ke dalam kantung embrio tadi atau ke dalam ovulum gitu, Mbak. Nah, mungkin itu sedikit simpulan dari saya, mungkin bisa membantu teman-teman. Baik, wah sudah tidak terasa nih Bu ya, waktunya sudah habis hari ini setelah pembahasan kita yang mendalam tadi. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Vina yang telah memberikan materi hari ini kepada saudara mahasiswa yang banyak sekali hadir hari ini menyimak. Iya, terima kasih Mbak, terima kasih. Kok embriologi tumbuhan dengan Biol 4312 dengan penulis Dr. Iriawati, Dr. Tatang Suradinata, dan Dr. Trimurti Hawardini. Dan semoga materi hari ini bermanfaat untuk Anda dan selamat belajar. Sampai jumpa pada program yang lainnya.